Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini bertepatan tanggal 2 Mei. Nah, tanggal 2 Mei itu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Maka dari itu, nah lihat teman-teman. Nah, kita mau mengadakan upacara. Dan yang bertugas hari ini Bapak Ibu Guru. Nanti setelah upacara juga ada kegiatan yang merangsang kreativitas anak-anak bertemakan memperingati Hari Pendidikan Nasional juga. Mau tahu keseruan kita hari ini? Tetap ikutin video kita ya. Oke teman-teman, ini yang jadi petugas upacara sekarang Bapak Ibu Guru. Pak Rudi sebagai apa Pak Rudi? Pemimpin pasukan. Wah, bundaku jadi apa ini bunda? Pemimpin upacara. Wah hebat. Bunda soalnya suara deh tepar. Bu Fitri sebagai apa Bu Fitri? Undang-undang. Ada Cak Koyo nih pengibar benderanya ya guys. Bu Heni, Cak Koyo sama Pak Fami. Nah, Bu Titin sebagai apa Bu Titin? Sebagai protokol. Protokol dong. Mbak Nita sebagai apa? Doa dong. Doa, ya wes, benar semuanya barokah ini. Bu Anis sebagai apa Bu Anis? Pancasila. Nah, pembina kita hari ini, wah Pak Dedi, semangat Pak Dedi. Nah, aku sebagai apa? Nyoteng itu sebagai dirijen ya guys. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Kepada pemimpin upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SDN 1 Kawatan,
anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu kami banggakan dan tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei. Hari ini kenapa kita melaksanakan upacara bendera? Biasanya upacara kan hari Senin. Kenapa 2 Mei kita melaksanakan upacara? Kenapa? Iya, Hari Pendidikan Nasional. Kita mengungkap sejarah dulu. Pak, kenapa sih Hari Pendidikan Nasional kok 2 Mei enggak 10 Agustus kok 15 Agustus? Kenapa? Ada yang tahu? Hari lahirnya Ki Hajar Dewa. Ki Hajar Dewantara itu siapa? Nah, dengarkan ya, Pak Dewi ingin bercerita kenapa 2 Mei diperingati semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia memperingati 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya. Sejarahnya dulu. Sekarang kita sekolah enak anak-anak. Dulu zaman penjajahan Belanda ya, anak-anak yang sekolah itu hanya anak-anak yang keturunan Belanda, oleh Belanda. Yang sekolah siapa? Orang keturunan Belanda, orang yang kaya-kaya saja. Kita miskin, emang dimiskinkan, nggak boleh sekolah, nggak boleh pinter. Ya, muncullah orang Indonesia yang seperti yang kamu sampaikan tadi, Ki Hajar Dewantara. Diperbolehkan sekolah, diperbolehkan menempuh pendidikan supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang pintar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang merdeka. Beramainya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Beramai adalah hari lahir seorang Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jelas. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersama-sama memanjatkan doa kehadiran-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah dan penuh hilaf. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi, ampunilah dosa-dosa kami dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau dua, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dua, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, Oke teman-teman, ini untuk kelas 1-2. Nih, kelas 1 sebelah sana ya. Kelas 1 sama kelas 2 kita kasih kegiatannya mewarnai. Iya sayang. Duh ya Allah, iya. Kamu lagi ngapain Rafa?
mewarnai ya. Yang kamu warnai itu siapa? Siapa namanya tadi? Prabowo. Prabowo tapi Ki Hajar Dewantoro. Diwarnai yang bagus ya. Sama kelas 2 juga mewarnai ya, guys. Mewarnai siapa tadi anak-anak namanya? Siapa, Wah? Ki Hajar Dewantara namanya yang kamu warnai ya. Iya, itu Tara lah yang itu. Kalau untuk kelas atas tadi itu kemarin maksudnya aku bagi kelompok. Jadi anak-anak itu terserah sudah membuat apapun produk kreativitas mereka yang menjadi imajinasi mereka dengan bertemakan tema pendidikan nasional. Nah, kalian tahu bikinnya ini enggak tahu sih. Coba Bu Indah mau tanya kelompoknya Mas Deras. Halo. Kalian bikin apa? Layangan. Layangan apa ini? Garuda. Apa? Layangan empetan. Empetan. Apa empetan itu? Gambarnya apa, Kias? Kepiting. Ya wes kepiting. Apa jare wes? Sak senenge. Terus tema pendidikan nasionalnya katanya nanti warnanya mau merah putih. Ya wes, enggak apa-apa wes. Oke. Okay. Ini kelompoknya siapa ini? Mbak Yunda, Mas Ikam dan yang lainnya. Buat apa? Layangan juga. Oke, okay. Karena di sini memang lagi musim layangan ya, guys. Jadi mereka seneng banget bikin layangan. Temanya pendidikan nasionalnya apa ini nanti? Ada tulisannya? Oh gitu. Coba Bu Ina lihat. Wah, oke, okay, boleh ini, bagus ini. Ada tema pendidikan nasionalnya di layangannya. Ada tulisannya apa nih? Selamat Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Sip. Nah, terakhir kelompoknya Kaila. Hai, kalian bikin apa? Oh, bikin poster. Mereka bikin poster, guys. Belum selesai juga. Oke, lanjutkan perjuangan kalian. Semangat. Ini kelompoknya kelas 5, guys. Ini kelompoknya Bang Adil, Bagus dan yang lainnya. Bikin apa tadi, Bang Adil? Musola. Musola. Ya wes. Oke, okay, dia mau bikin musola dari apa ini? Setik. Oke, okay. Kita nantikan nanti jadinya kayak gimana ya, guys. Asah kreativitas kalian, oke? Okay? Oke. Nah, kelompok yang satunya bikin apa ini? Apa? Garuda. Garuda dari apa? Setik sedotan nih, setik sedotan dari sedotan. Oke, okay. Winda juga akan menantikan nanti hasilnya kayak gimana. Semangat ya. Oke, okay, teman-teman, ini tujuannya aku kasih tugas kayak gini supaya mereka itu melatih kerjasamanya. Selain itu juga melatih rasa sosialisasi sama sesama teman. Tuh. Iki diapa no iki meneh iki dilem. Oke. Coba Bu Indah mau tahu nanti ini dadine piye iki layangane iki? Merah putih hitam. Lah, ana itemnya juga. Ya wis rek, pojaremu wis. Coba ini Bu Ina mau tanya, tadi layangannya namanya layangan apa? Empetan. Empetan. Layangan empetan. Pokoknya skarpe wes. Ini gambarnya apa, Rek? Kepiting. Dari apa ini? Kepiting dari bambu. Nah, ininya apa yang hitam ini? Plastik. Oh, plastik juga. Dari plastik kok, Rek. Kreatif banget. Terus maunya tema pendidikan nasionalnya dikasih warna merah putih. Iya wes, oke. Okay. Nanti dikasih, nggak mau digambarin gitu ta? Ya nggak tahu. Apa ditulisin aja nanti di sini Hari Pendidikan Nasional kayak gitu. Jangan kalau hitam ya nggak iso tolak hitam. Deh yang merah putihnya aja ya. Ya kan bisa? Oke. Okay?
Kelompok E Mas Hikam sama Yunda mau diapain lagi nih layangannya? Kok bisa kebelah? Ini ditambahin apa ini? Geber-geber. Oh, dikasih sayap layangannya. Oke, ditambah layangannya. Sayapnya warnanya kuning ya? Eh, layanganmu ki bentuknya apa sih aslinya? Iwak iwak-iwakan. Besar banget loh layangannya. Ada ini kayak ya 1 meter besar toh. Nih, coba Bunda lihat ya. Bunda mau lihat sebentar. Nih tulisannya, guys. Hari Pendidikan Nasional. Eh, bisa dilukno iki. Enggak apa-apa, wes nanti dibersihin. Oke, dilanjutkan lagi. Semangat. Kita lihat kelompok yang selanjutnya ya, guys. Oke, untuk kelompok yang selanjutnya tadi aku udah bilang ya teman-teman, mereka bikin apa tadi anak-anak? Poster kayak itu namanya poster sayang. Nih coba Bu Ina mau lihatin sama teman-teman online. Nih. Posternya ada gambar sendiri, mereka gambarnya Ki Hajar Dewantara. Oh, ada pantunnya juga. Masa angsa di kuali, apalagi nih? Bukan saja di perigi, hendaklah kamu mengabdi di pangkuan Ibu Pertiwi. Oke, boleh. Oke. Nanti ini diwarnain yang bagus ya gambarnya ya. Oke, semangat. Hebat semua anak-anaknya Bu Indah. Oke, ini hasil akhirnya kelompoknya Yunda sama Mas Ika. Gimana anak-anak, mantap? Mantap. Oke, ini hasil kreasinya kelompoknya Daras. Layangan apa mau? Empetan. Ini hasil karyanya dari kelompoknya Kaila dan teman-teman. Ada poster. Teman-teman, itu layangannya, ya Allah. Wah, ini layangannya. Wah. Minta dilukno layangannya. Oke, kita turutin, guys. Ara-ara lihat di kongol layangan ki Jan Pol nomor 1. Pinter kabeh. Iya, di benar. Wah, iso tinggi lho tak Mas Hikam, hebat Tulisannya enggak ketok wis Bu Indah iku apa tulisannya, rek? Hari Nasional apa? Pendidikan Nasional. Nah, ini pendidikan yang ideal buat anak-anak belajar sama bermain. Waduh, kelas 5 pada metu kabeh njaluk melo mainan ki piye to? Iya, sayang. Tinggi banget. Layangannya Masya Allah. Karena pinter layangannya. Oke, iya. Tuh, tinggi banget. Oke, teman-teman. Kok ditinggal Bunda dari sini? Kenapa layangannya piye? Bunda mau nyoba belajar, jangan ditinggalin ini gimana? Kok? Bunda ditinggal. Nunggu siapa ya? Bunda, Bu. Dikerjain anak-anak. Mau belajar layangan kok malah ditinggalin. Ayo masih kapiu gimana? Aman Bu, aman. Oh, aman. Iki apa ngarani lek narik-narik? Terus apa? Ngulur? Lur. Enak ternyata, guys. Enak. Coba sini kayak lebih gede lah. Sini enggak apa-apa. Enak kok enak. Ini jelas belum molek. Bunda takut. Enggak bisa. Oke, anak-anak, gimana rasanya pengalaman hari ini? Senang tapi enggak semangat. Senang apa enggak? Senang. Oke, next time kalau kita ada kegiatan lagi, kita akan bikin kegiatan yang lebih seru. Terima kasih untuk hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.